teman sini deh. Abang mulai dari ada pun ni ada apa juga ni. Sebelah selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala shaykhul mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wa dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa aqulu alallahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sambungan mantalaah kita ialah adapun perkataan orang awam. Artinya ucapan perkataan bahkan sampai kepada i'tiqad. Orang awam artinya orang yang kurang memiliki ilmu, ya, terutama dalam ilmu akidah. Itu disebut orang awam. Ya, kakaya kita nih pang berataan awam ya samuan. Apa kata mereka itu? Bermula kudrat memperbuat. Katanya, pandang olehmu perbuatan kudrat atau seumpama yang demikian itu, yaitu sifat-sifat yang lain. Maka, yaitu haram. Dan kata setengah ulama, makruh. Selama tiada mengiktikadkan mereka itu bahwa kodrat memberi bekas dengan sendirinya. Nah, jadi kita mensuhud memandang, melihat alam semesta ini kan ciptaan Allah. Itu namanya ta'aluk kodrat, ta'aluk taksir. Ya. Ada pembuktian sifat-sifat kodrat, yaitu kuasa. Jalan pertama, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, ialah ini adalah bukti nyata bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Yaitu sifatku, kodrat, ada taksir itu ada bukti. Ini kuasa, mana buktinya? Nah itu, ya. Inya ni tukang, mana buktinya?
Bukti tukangnya, bagalar tukang itu adalah bukti gawiannya. Nah, itu namanya taksir itu. Tapi kalau sifat kodrat ini namanya taksir, banyak buktinya. Yaitu dengan kekuasaan Allah terciptalah sekalian makhluknya. Dia ada dua tingkatan tuh. Dua tingkatan ucapan. Ucapan tuh dua, ada tingkatan. Nah, kayak ini nih. Tingkatan kita awam. Semua makhluk yang ada ini adalah bukti daripada kekuasaan Allah. Ini umumnya kita kayak itu kan. Apa aja yang kita lihat, apa yang kita pandang. Sekalian makhluk termasuk diri kita. Apa ucapannya tadi? Nah itu. Sekalian makhluk ini adalah bukti daripada kekuasaan Allah atau sifat kudratnya. Ini umumnya kayak itu. Ini satu tingkatan. Tingkatan kedua, dia berkata, mengatakan, dengan kekuasaan Allah maka terciptalah sekalian makhluk. Nah itu. Balikkan. Jadi kalau kita katakan sekalian makhluk ini adalah bukti kekuasaan Allah. Ini namanya tingkat tauhidul af'al. Melihat bukti dahulu hanya mengatakan orang itu kuasa. Buktinya itu. Jadi dengan bukti itulah menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Ada lagi yang berkata bahwa aku tahqiq Allah itu memang berkuasa dengan bukti adalah terciptanya sekalian makhluk. Berbalikan? Balik. Tingkatannya beda. Kalau yang di bawah tadi disebut tauhidul af'am. Melihat bukti baru dapat melihat kekuasaan Allah. Kalau dia tadi berkata dengan kekuasaan Allah maka terciptalah sekalian makhluk, ini namanya tauhidus sifat. Sifat Allah dulu baru kepada makhluk. Kalau tadi makhluk dulu baru kepada sifat. Nah itu. Jadi ada, walaupun katanya itu berbeda, tapi dalam makam tauhid berbeda juga kelasnya. Jadi seluruh alam ini itu adalah bukti daripada kekuasaan Allah, termasuk diri kita. Jadi nama alam itu selain daripada Allah, selain daripada zat Allah, itu hukumnya awam, makhluk. Termasuk diri kita. Kita ini cuma mengakui-akui ini batku, itu menjalankan hukum syariat. Wajib. Tapi pada hakikatnya, kita jadi atur oleh Allah. Ya, apalagi hendak mengatur orang lain. Dalam diri kita tiba rasakan. Suahle sempian merasakan seorang kuku ni berpanjang, suahlah. Kuku ni kena berpanjang. Aku nak memanjangkan, maulah. Ada mau tahu tuhannya panjang eh. Jadi mengakui tangan kita, padahal tangan kita tu semuanya milik Allah. Allah yang matur semuaan. Nah. Kuku ni ada iwang sikit panjang kukunya ni. Kuku ni terpanjang ke sini nah. Ada jonang handap pendek-pendek kan ngintuh aja kan hingga kita matur. Nah jadi kita dalam diri itu ibda binafsik, rasakan dalam dirimu dahulu, aku nikah namu kuasa Allah kah yang berkuasa. Rambut maka ini rambutku, tahulah hitungannya, tahulah. Biasanya amun betku pasti tahu. Ini hayamku nih, anaknya 9. Nah,
Betku bang, ini ayamku nih, anaknya 9, umatnya ini iya, betku juga. Setiap mengakui betku, pasti tahu jumlahnya. Tapi mungkin tahu jumlahnya, sekedar mengakui benaran. Nah, kesitulah penelitian-penelitian itu. Maka itu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu, fasadal jasadu. Setelah kamu teliti dirimu itu dulu, oh, rupanya bukan aku punya. Kita ini adanya kita ini namanya ada di dalam rahmat Allah. Adanya kita ini bukan ada hakiki. Ada kita ini ada di dalam af'alnya Allah. Adanya di dalam ciptaan Allah. Nah, jadi dalam diri kita saja diteliti, oh Masya Allah. Kan man arafa nafsahu tu sudahlah sampaikan dahulu tu sudah sekolah kenal dirimu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dan ini bukan hadis ya tapi inilah kata-kata para ahli hikmah para aulia Allah ahli ma'rifat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila kau kenal dengan dirimu, kau pasti kenal dengan Allah. Nah, coba. Jadi Tuhan memberikan dulu diri kita ini dikenal dulu. Pinandulah wan diri kita. Mana yang punya kita itu mana? Lalu para ulama di dalam kitab Kashful Asrar Kang Syekh Daud Al-Fathani di situ dijelaskan. Banyaknya bang. Selain daripada Nabi Adam, Siti Hawa dan Nabi Isa alaihissalam, semuanya falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Selain daripada tiga hamba Allah ini, pasti ada sebab. Yaitu adanya dua ibu bapak. Nah, ada ibu, ada bapak. Menyatu berdua ini, hanya ada kita. Lalu dalam diri kita ini, mana punya mama, mana punya bapak? Maka itu wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah melaksanakan kewajiban terhadap kepada Allah dengan tiada mensyarikatkannya, maka berbaktilah dengan kedua ibu bapa. Kenapa? Karena punya beliau kita ni. 8 unsur sempurnalah jasmani kita. Maka haba beli ke bawah lah. Bawah mana kaji tu? Dari ibu 4. Lemak tak? Darah, daging, bulu. Ini dari ibu. Mama bersisir. Harat mana jambulku. Bet mama rambut tempunnya. Mama ciptakan Allah hitam, bagus. Wah ini diwarnainya kuning, habang, diubah-ubahnya buat mama tuh. Mun ada sebelah kuning, sebelah habang. Naiki, buah mangga, pasti baru. Nah, hati-hati, buah kuning rambut sebelah habang. Panjang pulang. Naiki mangga. Asan ko asap mina parses mina baru. Nyentuh selera zaman wahine tah kakanakan. Kakanak bahari ada aja 4. Kakanak bahari wahine tuh ah. 4 ni punya ibu sadari ni. Lamak, darah, daging, bulu tu punya ibu. Tu dari ibu sumbernya.
Nah, kemudian dari bapa mana? Tulang, kulit, urat, lain urat, urat, otak. Nah, itu dari bapa. Maka 4 tambah 4, 8, sempurna yang 8 ini, maka terbentuklah jasmani kita. Jadi itihi di awak kita nih, bet mana, nang mana bet kita, ayo pang. Ini merupakan titipan amanah. Amanah dari ibu empat, amanah dari bapak empat. Itu yang di atas orang ke kuburan tu, pasti sebab umat bet bapak ampunnya tak. Nah, nang dibawa orang tak, nang dikuburkan tak. Ya, jasmani kita ini sempurna dengan 4, 4, 8. Hiduplah. Hiduplah. Kadang kan belum hidup lagi. Masih patung lagi tu. Nah, 4 tu itu sempurna jasmani. Nah, kena pinandui awaknya. Tanganku ni ada kulit. Siapa ampunnya nih? Sumbernya dari siapa? Ada tulang, nah, ada daging, ada urat. Oh, bet mama nih, bet abah punya sumbernya tuh. Nah, tapi hidupkah? Belum. Ada lesuah orang mati, kenapanya mati? Anu rambutnya habis, lungur mati. Ada lesuah terdengar. Mayat tuh. Ayat kecuali mutlak 6 dari Allah. Ini tidak dari bapa, tidak dari ibu, mutlak dari Allah. Pertama yang 6 tu dari Allah tu mutlak penglihatan. Biji matanya ni boleh daging, boleh urat dan segalanya, tapi penglihatan itu langsung karunia dari Allah. Penglihatan tuh. Kalau andai kata penglihatan itu bisa diberi oleh ibu atau bapak, pasti tidak ada anaknya yang buta. Adalah orang buta, banyak ada yang kada melihat. Ingatlah umannya memberi penglihatan, ingatlah bapaknya, ndak, itu mutlak karunia Allah. Nah, kalau biji matanya, iya. Dari ibu, dari bapak tadi. Ada daging, ada urat, ada darah. Tapi penglihatan, mutlak dari Allah. Nah, jadi kalau penglihatan itu karunia Allah, ingat, karunia Allah ini gunakan pula untuk mencari supaya tahqiq kepada Allah. Maka itu Allah ciptakan penglihatan supaya dapat melihat bukti kekuasaan Allah. Itu manfaatnya melihat tuh. Bukan melihat betul demino. Pelang lima tekapet. Aku beri tuh ke bidemino aja. Aku ada nyambat orang, aku jatuh beda minum, baca toh, tahan bom malaman. Kada suah kalah orang. Aku baca toh, kada suah kalah orang. Aku pandang kalah. Kada kalah orang kan, berarti aku kalah. Tapi main rek kuat, cuma kada suah menang. Nah, jadi ingatkan manfaat melihat tuh, kenapa Allah berikan kita karunia melihat. Supaya dapat melihat, apa tadi? Bukti kekuasaan Allah. Itu baru makna, bisa makna melihat tu zikir maknanya. Biar melihat, ingat alhamdulillah Allah masih karuniakan melihat. Yang dilihat apa? Bukti ciptaan Allah. Nah, jadi mata itu bisa makna zikir. Zikirnya apa? Makna zikir itu akhirnya ingat dengan Allah. Kalau la ilaha itu tahlil, kalimat mengantar supaya ingat dengan Allah. Itu pun dalam tahlil banyak kainan hati layau. La ilaha illallah. Mun kakanakan inya maknae lain.
La ilaha illallah di orang aroh. Hinta loka hayam kah, hinta loka hayam kah jenya. Kakanakan. La ilaha illallah hinta loka hayam kah, hinta loka hayam kah. Di orang aroh. Di rumah kulernya berzikir. Tuh penglihatan tuh hargai berapa mahalnya. Betkun yang sebelah kiri ini cuman katarak dulu. Itu terpilih debu ya. Sebelah kiri ini 7.200.000 membersihin ya. Adalah 10 menit yang bersih dengan sinar piko di padang. Nah. Kira-kira 4 tahun nang kanannya pulang kanan. Bawa pulang ke Padang karena 9 juta. Hanya memberisi sedikit juga. Memakan jantung kena debu, membesuh itu aja. Mahal bayarannya. Belum maulah penglihatan lagi. Berapa harganya? Maka itu kalau kita nilai nikmat Allah ini dengan ibadah kita, kada paparakannya. Ibadah kita ni sekuat apapun kita beribadah dinilai dengan karunia Allah nang ada pada diri kita dan ada nilainya. Kan diceritakan hari kiamat orang ahli ibadah nanya dengan Allah, ya Allah, mana pahala sembahyangku, tahajudku dan lain sebagainya. Sedekah macam-macam. Puja Tuhan, hai malaikat, tunjukkan mana tunjukkan amalnya. Tuh, ya malaikat. Kayak Jabal Uhud kenalnya kebanyakan kerajinan tuh ini kada nyuruh kuler beramal kadalah ini kisah jana lupang mau itu kuler aja aku beramal makin nyai lagi nang beramal aja belum tahu lagi nang kada beramal makin nyai pada harap kalau minta dengan Allah, ya Allah, berapa nilai pahala ibadahku tuh berapa nilainya, hujat Tuhan dengan sebiji mata pun belum lunas lagi. Nah, kayak itu, apalagi nang kita kuler beribadahnya, kayak aku lah. Nyaman guring pada tahajud. Nah, kalau kita minta nilai itu, nah, ibadah kita ini kewajiban kita hamba kepada Allah. Tapi masuk surga itu semata-mata dengan rahmat Allah. Nah, penglihatan itu dari Allah tuh memanfaatkan banget. Supaya bernilai ibadah, maka wahdatus syuhud, apapun yang pandang kembalikan kepada Allah. Dapat melihat tuh aja berapa syukurnya anda. Kan dulu kisah makanan bakawanan orang kada melihat lah. Bila bibit lauk pusing orang kawaloh, bibit pulang pusing orang waloh berayat jagawan. Di dunia tuh, nah. Ingatkan mata itu berapa harganya. Mulah kacamata itu ya, ini kan ada yang berjuta-juta aja aku dengar. Ada yang lebih. Ada aku ini berian orang pang kacamata. Boleh nukar. Jadi mata penglihatan itu kurnia Allah. Bijinya itu mungkin sumber dari ibu bapak tadi. Penglihatannya itu mutlak dari Allah. Gunakan untuk mencapai ridha Allah. Pandang makhluk ciptaan Allah dapatnya memandang dengan rahmat dan karunia Allah, ketemu Allah sama Allah. Itu baru makna zikir. Ada dulu guru kami orang tua. Beliau terakhir tuh kira seminggu lagi meninggal. Aku jasedin kada lupa dengan Allah sedetik jua pun. Ah, coba. Kayak apa caranya? Iya, kayak tadi tuh. Apa dilihat? Makin ganjil dilihat, makin kuat keyakinan. Inilah kehebatan Allah. Jadi jangan makhluknya tuh dipuji. Misalnya kambing kepalanya 3. Nah, misalnya nih. Bah nih kambing nih bakaramat. Mana ada binatang bakaramat? Nama karamat tuh aulia Allah. Manusia, nah hebat sakti ini, nah mohonlah ke kambing nang kepala 3 tadi. Kalau sudah orang bertauhid, melihat ganjilnya dari malam, inilah tambah kuat imannya,
memang hebat Allah nih, luar biasa. Nah, kada kagum kadanya. Aku suah ka bukit tinggi. Kan bawanya ka taman Pak binatang kah? Dari bukit tinggi kan. Nah, itu masuk ke museum. Banyak kah binatang nang ganjil-ganjil nang kada petak suah ta lihat tam jelahan. Ke situ kita memandang dengan makhluknya, tapi hebatnya Allah nih. Kambing kepalanya tiga, hebatnya Allah. Fasa profesor apapun di dunia ini kan ingat mulah kambing kepalanya tiga. Nah itu tambah kuat iman, alhamdulillah, luar biasa Allah. Nah itu lewat penglihatan. Jadi apapun makhluk yang ganjil di dunia ini, kita kada kagum dengan makhluknya. Tapi kita tadabbur kepada yang mencipta, tak tambah kuat imannya. Allah memang luar biasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan kadir, kapnya halus. Kadir ngaran orang. Kadir kan. Ya. Yang kedua, mun diurayakan mata tu 2 jam ngada. Tapi manfaatkanlah yang malik dapatnya malik, yang biji matanya dari ibu bapak. Tadi sebabnya penglihatan itu karunia Allah. Yang dilihat ciptaan Allah. Makna zikir terus-terus ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Lewat situ orang yang tidak disebut yang tidak lupa kepada kepada Allah. Itu kerja batin. Yang kedua, pendengaran. Mendengar. Mahal harganya. Iya mun ininya nih. Dari ibu bapak lah, ada kulit, ada daging, ada urat. Iya. Nang talabang ni kenapa diulah Tuhan? Nyaman mandak kacamata. Coba tak ayah kada kaduanya kada paksa begentung kacamata. Nah, orangnya sudah tampan berkacamata pula. Mahal lagi. Ya bisanya Tuhan mengulahkan sini. Coba ulahkan din ke bawah sini. Tak ayah. Tungak. Pandangan tu mahal harganya. Ingat alhamdulillah. Bukan karena ininya, enggak. Tapi pandangan tu mutlak dari Allah. Sasaran enggak, sandarannya. Nih, daunnya nih. Ini aja bila kenal telinga tu kuat pandangan. Belum tahu aja, jatuli. Bukan tergantung di situnya. Ya. Ada lagi montalingannya kena lantor nih ujungnya. Itu aja ada alamat pacang naik haji. Enggak ada duit. Sampai ke bawah lantor tetap kan. Itu uang itu bukan ilmu pitua ngarannya. Anda pulang penuh dintu taling. Itu tanda orang pintar aja. Kenapa pang maka ke situ? Pendengaran tuh coba mahal kan. Sampai hari ini dokter belum ada ketemu kayak apa mengobati orang tuli. Adalah. Adalah terdengar orang tuli tuh dokter mana yang ingat mengobati orang tuli itu. Tidak ada. Paling pasang apa dah? Dia pasang di sini. Tali ke dalam. Nah. Hebatnya. Pendengaran tuh. Seluruh dunia nih dokter kumpulkan orang tuli ubati mau dengar. Tidak ada kisah belum. Dan itulah hebatnya pendengaran. Nah gunakan pendengaran nih. Begitu orang Allahu Akbar Allah. Alhamdulillah aku dikaruniakan Allah masih mendengar. Nah coba. Berapa harga mahalnya pendengaran? Wah ini kan pakai apa namanya pasang bapak cak sini lah. Mbak. Mahal pendengaran. Nah, maka gunakanlah begitu mendengar apapun alhamdulillah. Masih Allah karuniakan mendengar. Pendengaran kita tuh sama tulangan beturang. Mendengar tapi kada samaan beturang tasalisih. Maulah. Sama, ya sekong manis, ya kita manis saja, sama pendengaran itu lah, mantapnya. Maka itu gunakan, pendengar apapun yang didengar, maaf, maaf, ampun lah, bukan menyuruh. Karena mendengar orang bernyanyi itu aja lah, Raja Dangdut, siapa?
Umar Irama lah, Raja Dangdut. LP Sukaisih, Pak. Hah? Ratu Dangdut kah? Mendengar bernyanyi itu, bukan nyanyiannya itu, dapatnya mendengar itu berapa untungnya? Hah? Dapatnya mendengar itu. Itu mutlak karunia Allah. Coba harganya itu berapa mahalnya? Maka itu pendengaran itu gunakan. Apa aja yang didengar? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Masih mendengar dengan sempurna. Ada kisah orang Toha, sesama Toha ada dua lagi bini. Ujian dan bini maling. Napanya aja berpaling kah? Jana bini maling. Napa aku ni berpaling kah? Jana laki dengar tapi kada pas. Maling jana bini, maling pun buka kajada. Dengar tapi kada pas. Kan makan ujian lah. Kita ni masih dengar orang besaruan lagi. Umuman. Oh, alhamdulillah. Nah. Tak kajinya lah. Setelah salat Isya ini kita pulangan. Padahalnya setelah Isya ini kita diundang. Pendengaran kita pulang. Itu dengar semakan hayam tu. Nah, coba untungnya mendengar tu. Hargai pendengaran tu. Wasma'u, dengarkan baik-baik. Jadi apa yang didengar itu alhamdulillah, bukan alhamdulillah kepada yang bernyanyi tadi, tapi alhamdulillah kita masih mendengar. Ayo, siapa nak jual pendengaran? Dan tanah kunnya. Berapa sudah? Madang waktu ini sampai lekas habis. Dari sini tadi nih, kodratilah detiknya. Kena hujungnya. Yang ketiga, penciuman. Pencium. Memang lewat hidung. Hidung yang ini, bat uma ada sini. Mana bat uma? Bulunya di dalam. Sering panjangan. Bila panjang aja bulu hidung, orang itu hendak sugih. Hendak sugih, tapi kan sugih. Baik digunting. Bulu hidung ini sampai keluar deh. Itu tanda orang itu hendak sugih. Kada berbulu hidung gak hendak sugih. Itu gejen-gejen gak ada apa-apa ulahan. Memang hidungnya ini ada urat, ada darah. Sini kulit kan. Itu dari ibu, dari bapak. Kotaknya itu. Tapi penciumannya itu meletak dari Allah. Cium busuk, mencium harum. Lagi cium durian. Coba. Mahal harga penciuman tuh. Ada gampang. Parfum tahu ini. Ini apanya nih? Ini di anunya. Apanya aja? Hajal Aswad. Nah. Dalal. Hitung mahal harganya tuh. Buktinya lihat orang durian. Orang berjual durian tuh dicium orang buritnya. Orang berjual durian tuh dicium orang buritnya. Burit durian. Nah, buritnya. Nah, enang burit yang berjualan kada. Nah, mahalnya penciuman tuh. Amun kada lagi penciuman, dada orang jual parfum tuh. Puk, berdaan. Nah, coba. Mahalnya penciuman tuh. Mungkin cium kada. Ada kapingin nukar durian tuh. Melihat nang pina berduri gitu. Mahal harga penciuman. Mencium bubuk ini tikus mati. Maaf, bubuk busuk. Alhamdulillah. Masih cium busuk lagi. Enggak berjauh. Musyah di paling Tuhan dengar. Penciuman juga. Cuma nang busuk itu dihubungkan dengan harum. Lu kepinginnya tikus mati buat kesini. Kantong. Penciuman juga. Cuma dibalik Tuhan. Nang harum penciuman kita busuk. Nang busuk penciuman kita harum. Tapi alhamdulillah kita masih sama penciuman orang lain. Ada jawa ini nang kada pencium jalan. Ada. Hilang pen, ano, apa?
Nguyak dah kupet, nguyak dah kupet. Aku ada 5 hari ada nang kada kada penciuman. Aku kada bepadah diam aku dok. Kan ada yang apa ngarannya? Nang panjang tah nang model minyak kayu putih tah. Antam ku. Wah, rumah dah, sa rumahan gak tahu. Tapi merasa saya aku manis masam tu. Antam ku hilang ngainya. Kada kena bepadah, padah ribut pulang orang. Ayah kena kupit. Aku ngin. Entak kok. Panat aku dengar kupitnya panat. 2 tahun kita ada leh. Sa'ban tadi 2 tahun. Ulang tahunnya Sa'ban tadi. Nah, mahalnya penciuman. Yang keempat, perasaan merasa. Nah, lewat lidah. Lidah nih. Merasa kan? Sayur tanah. Kada kelihatan kada garamnya biangon. Napa masin? Ha, hibetnya. Lain kelihatan garamnya betuyok tu nyaman ni masin ni. Ni kada. Hanya di garam tu. Banyak gangan apakah barang ale? Gangan sop lah. Ini masin. Padahal garamnya kada kelihatan mahalnya harga perasaan. Belum perasaan diri lagi ni perasaan makanan lah. Dia ada kisah, ha, kisah pulang. Nabi ini bermasak enggak masin aja. Sama kat masin. Jangan laki apa mas? Sedikit juga aku mau yahi aja. Asa masin, tak kenapa nih masin? Sedikit dia mau yahi aja. Jangan laki ku balik mangsa kali ini. Dia makan. Eh, kenapa jangan laki hambar gangannya? Wah, aku banyak tadi dia mau yahi. Medai masin jangan laki. Nah, laki ini pintar juga. Bila merasa masin sedikit mau yahi. Nah, masa sedikit masin sedikit mau yahi. Di balik sidin. Nak masin tadi tuh. Ya. Hah, apa? Maka kada buyah kan ya. Hamba. Wah, kada aja nami. Banyak aku mau yahi. Mendai masin jana. Mudahan ibu-ibu kada dengar lah. Nah, perasaan tuh, merasa tuh, kalau tidak mana gula, mana garam, kada pinanduk. Nah, perasaan tuh. Maka itu wani orang nukar durian tuh. Mun dilihat zahirnya, diberiakan, gini hendak. Nang beduri kena. Nah, tuyukan durian tuh beduri. Tapi kan tahu bahwa rasa durian ini nikmat, sanggup. Nah, tangan kecucucok durinya. Pada sama pada durian di atas ni masih hama milih ke bawah. Pada durian ni semuaan. Ah milih. Kenapa dia dipilih? Allah menunjukkan nang betmu ya Tuhan tu di tengah tu. Lainan di atas. Yang memilih durian tu yang sudah ditetapkan Allah untuk inya nang situ tu andaknya tu. Tak nya mengikih tak. Tak. Alhamdulillah. Memang itu rezekinya di dalam pulau tu situ Tuhan mandak. Bukan pemilihan, kada memang nang dipilihnya tu yang sudah ditetapkan untuk dia oleh Allah pada azali. Jadi orang melihat durian tu kada heran. Pada sama pada durian. Berapa mahalnya tu? Rasa tu mahal tu. Dikira opor putih awan opor nangka mana nyamannya dua. Jadi kawan kami baru ada pengeluhan. Nangka itu diolah orang upor putih. Bibitnya kok ya tumpahnya sepiringan. Biar bibit pas nangka. Dan jadi orang pengeluhan ini bisa aja kalah juga. Kawannya, kami melihat berita otoh nangka. Ya. Kepadaan. Kemudian yang kelima. Tadi apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Yang kelima, akal. Akal. Otak dari bapak, itu otaknya kayak otak lambu. Ya. Tapi sandaran otak itu adalah akal. Akal. Akal itu tak bisa ditambah, tak bisa dikurang.
Kalau sudah Allah berikan pama akal 10, 10 itulah. Biar ke sampai ke langit ketujuh, sekolah tetap 10. Nah, tak. Si Anu itu ya kawanku dari sekolah. Tapi nya pintar, kawak bungol. Kawan nah. Aku arwah jatin talah, long sederhana ber. Aku jatin awan Megawati itu tombai sekolah. Dia kan di mana tak kumpul? Inya Jakarta, aku di Mumpa. Arwah jatin. Akal itu tak bisa ditambah hakikatnya. Minum apapun anak ini banyak destin kah? Supaya anak cerdas itu mungkin usaha ikhtiar, tapi sudah akal tetap ketentuan Allah. Buktinya nana, Pak Kawan H5 tuh datang ke tuan guru mengaji sama-sama nang H5 tuh satu kitab, satu guru, satu waktu. Kenapa kada sama ilmunya dapat? Kan sama kada H5 tuh. Nah inilah Allah karuniakan akal. Apala tak kilun ya Tuhan kada bakal kah kau tuh. Pada Allah sudah karuniakan akal. Tuh kawanku bahari jangan ngaji. Inya dapat awak ada. Tapi malaran juga ada juga kawan. Daripada takuan maling, baik tawan orang pengaji. Nah, itulah akal tuh sudah. Akal otak tadi dari bapak. Tapi akalnya itu dari Allah mutlak. Jadi kadingkat lagi ditambahi tak? Jatuhan 10, 10 pang. Ingatlah naik ke 11 kadingkat. Anakku ini je bungo ampihi ya sekolah. Nang pintar tu sudah menakut terbalik tak? Anak berdua ni sekong pintar, sekong bungo. Dah. Nang bungo diampihi pulang sekolah. Nang pintar aja aturannya nang bungol tu nang disekolahkan behimat supaya pintar. Nang sudah pintar tu kenapa ya sekolahkan lagi? Kan orang kaya itu dah abangnya aja hampir sekolah kan SMP aja dah kadang otaknya makna nenek patang kau lanjutakan kena mun aku kada kaya itu pikir nang bungol ni nang perlu sekolahkan nang pintar tu jangan tidak lagi pintar abang udah. Aku akal. Jadi akal itu kadang-kadang ditambah, kadang dikurang. Dan akal itu adalah harga diri. Akal itu harga diri itu. Karena akal itu sandarannya ilmu. Harga diri itu ilmu. Empat nambah harga diri itu anak-anak harga diri itu pertama ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga punya akhlak yang baik. Yang keempat pemurah. InsyaAllah baik. Nah, jadi akal itu syukuri. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Jadi kan mau lagi membanggakan ilmu. Karena ilmu itu mutlak karunia Allah. Sana apa-apa. Kiri ya. Orang kan ada bisa kiri juga. Jangan. Mun Allah cabut pang, mau apa? Buktinya nih, kami, yang tertuhal sedikit. Dahulu hafal Yasin tuh, dari Yasinnya sampai Turjaun. Wah ini Yasinnya nak hafal, Turjaunnya kada hafal lagi. Hah, disitulah tandanya bukan kita yang menguasai. Rasakan ya itu. 5 lah, dah lah. Dari Tuhan ya. Yang keenam, roh. Nah, roh yang keenam itu mutlak dari Allah. Kalau ada dari siapa-siapapun, ada dokter nang mati. Kenapa? Mun dokter tu bisa menyambung roh, ada nang matinya. Roh itu mutlak dari Allah. Roh kita ni. Nah, adanya roh itulah barulah yang berfungsi 8 tambah 6 berapa? 14 deh. Berfungsilah yang 13 tu. Mata, telinga, berfungsi karena ada roh. Bila roh hilang, habis tidak ada apa lagi. Dapatnya kita melihat, kita mendengar semuanya tadi, itu karena roh. Roh itu dari apa? Minallah, dari karunia
Allah. Nah, itulah kenali diri. Mana abad kita? Coba takutnya. Jasad tadi dari ibu bapak. Yang enam penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, akal, roh. Mana abad kita? Udahlah. Dada. Jadi kita ini apa? Kita ini adalah af'al dan rahmat Allah. Kita ini ciptaan Allah dengan rahmatnya. Nah, dada lagi seakut-akut. Kadang ini dicat. Mana ada orang yang sombong-sombong punya kada kenal diri. Sudah kenal, angkat tangan. Ini 28 tadi lah. Nah, itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu baru kenal Allah. Setelah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu setelah kenal pasadal jasadmu jasadu. Dada artinya lagi kita kalau sudah berpandangan ke sana. Ya. Nah, lalu adanya kita sekali dengan makhluk tadi bahwa itulah tanda bukti kekuasaan Allah. Gunakan mata, gunakan pendengaran, gunakan perasaan. Nah, ya. Nah, jadi kita ini adalah af'al Allah dan rahmat Allah. Tidak semua af'al Allah makhluk, khususnya manusia, tidak semua yang diciptakan Allah manusia, tapi tidak dapat hidayah iman. Tidak semua. Bakal sama pada bakal. Jepang harap. Tapi beriman nanya. Anda. Nah, hidayah diniyah inilah yang kita syukuri. Alhamdulillah aku diciptakan Allah. Diberinya pula hidayah iman dan Islam. Kalau sudah diberi hidayah, kuti'i baik-baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Ya Allah, jangan kau hapus, jangan kau cabut hidayah yang telah engkau berikan kepada aku. Ujungnya tahwailah dah. Jadi kita ini alhamdulillah iman Islam pelihara baik-baik nih. Iman jangan rusak, Islam jangan rusak. Islam syariat jalankan baik-baik menurut perintah Allah. Tinggalkan semua yang dilarang Allah. Demikian juga iman. La tusyrik billah. Jangan sampai mensyarikatkan Allah dengan apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ya insya Allah batas ini dulu yang kita dapat mentala'ah. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fiqhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa barakatan fil umri wa afiatan wa sihhatan fil jismi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا خير المسؤولين يا مولانا يا رب العالمين وصلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.